Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Seramai 5 lelaki dan 3 wanita ditahan polis setelah disyaki terlibat dalam penggambaran sebuah video yang mempromosikan perjudian secara dalam talian sehingga tular di media sosial serta membangkitkan kemarahan orang ramai. Mengulas mengenai perkara berkenaan, Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani berkata kesemua individu yang ditahan itu mengaku menerima bayaran bagi pembikinan video itu yang diadakan di dua lokasi iaitu Ampang dan Hulu Langat Selangor pada 13 Mac lepas. Menurut Akril Sani, usaha mengesan dalang sebenar di sebalik pembikinan video berkenaan masih diteruskan. Katanya kesemua mereka direman dan disiasat mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan diikuti Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Sementara itu mengulas berkenaan penyebaran sebuah lagi video yang turut mempromosikan perjudian dalam talian yang tular, Akril Sani berkata pihaknya sudah mengambil maklum berhubung perkara itu. Difahamkan tular di media sosial sebuah lagi video mempromosikan perjudian dalam talian dengan bertemakan perayaan Aidilfitri. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.